Kami juga merasa menyesal karena oleh tsunami 292 itu dia hancur. Lalu tanaman ini itu rapikulata. Kalau kami di sini bahasa daerah kami bilang fakat. Fakat itu ada dua. Satu fakat untuk buahnya bisa dimakan manusia oleh manusia. Satu fakat pohonnya bisa dibuat pewarna kain tenun. Berkat PMI hadir di Belamung, kami dapat menanam kembali. Kami juga berusaha semaksimal mungkin supaya pohon itu akan muncul kembali. Kami buat hybrid itu, ternyata hybrid ini buat keuntungan besar sekali bagi kami. Karena dia juga bisa mendatangkan sentimen. Berkat sentimen itu sampai dia menebal, kami menanam, bibit tadi itu dia akan bertumbuh segar. Di dalam hybrid ini, dia juga sebagai pemecah ombak yang dia tidak mengguras lagi pasir lagi karena ombak sudah tertahan karena hybrid. Lalu kami nelayan-nelayan kecil, itu juga pada saat musim-musim barat kami mencari ikan, kami punya sampah-sampah itu bisa terlindung. Hybrid juga bisa menguntungkan kami karena menghadirkan ikan dan ikan berkeliaran, dia tidak kemana-mana, dia bisa bertelur di situ karena tempatnya aman.